Minum susu rasa semangka. Thank you, Kak Bimo, diskonnya. Aku bentar doang ya, showroomnya. Jangan berharap kepada diriku. Welcome to my room. Thank you, Kak Rafli, diskonnya. Ini aku di kamar aku sendiri, weh. Aku udah tahu gimana caranya biar video call nggak nge-lag. Aku jadi pakai kuota. Jadi sebelumnya aku kayak udah mikir kenapa nggak pakai kuota aja. Tapi waktu itu tuh sempet nge-lag juga sama. Tapi ternyata tadi aku coba lagi udah nggak nge-lag kalau pakai kuota. Tapi aku nggak mau ya showroom pakai kuota itu kayak buang-buang banget. Kalau video call kan wajib. Okay. Jadi kalau misalnya kita nge-lag, aku ya udah nge-lag biarin aja kita udah. Nggak mau ganti ke kuota mahal. Tapi dong aku tiba-tiba merah ya ini. Just bionya Jen kok ada nama. Iya kan dia osinya. Kan aku osinya dia. Eh dia kan osinya aku. Thank you diskonnya dari Kak Dival. Thank you. Capek nggak tadi? Dikit, tapi nggak apa-apa. Aku barusan kirim PM ya, tapi belum dikirim sama admin. Apa sih yang manggil-manggil? Apa ngomong? Thank you Kak Syafri di diskonnya. Ini aku showroom gara-gara tau gak sih guys, tadi si Kak Syafri dia lagi video call, dia mati lampu terus dia kayak gak ada hiburan. Dia udah aku showroom bentar, tapi bukan karena dia juga sih, aku yang pengen sebenarnya. Jangan ger ya kamu Syafri. Maaf ya aku kayak berisik banget dan annoying banget. Aku perpanjang PM kamu gak? Perpanjang dong. Dulu. Cringe banget. Males, cringe. Males. Mata bergerak aku nguap, we. Bukan kenapa-napa, tenang. Aku tadi video aku pakai kaos Jessica. Woi, apa maksud? C.
Cina sipit. Apa lu? Gak boleh gitu, dimarahin rasis kayak gitu. Kan Cina bagus ya guys, ya kan? Restoran pada mau cindo, diem. Leher aman. Ini udah aman. Tau gak sih info, jadi 2 hari yang lalu aku sakit bantal, salah bantal. Iya, bantal yang salah. Jadi aku bangun-bangun, aduh sakit banget, nengok gak bisa. Terus tapi untungnya kayak, kan waktu masih pagi kayak masih belum terlalu parah gitu kan. Terus pas udah malam kayak makin sakit gitu, pas lagi latihan. Tapi terus kemarin pas banzai aku gak bisa, jadi aku gak bisa gerakin kepala. Tapi sekarang kayak udah gak apa-apa sih, kayak udah gak terlalu sakit gitu. Nggak ngalah kan? Lihat deh, aku abis beli barang-barang gak penting di online shop. Aku beli stiker, stiker Kuromi A2. Aku suka barang-barang lucu tapi gak penting. Bagi tidur-tidur lo. Aku cuma tidur kayak gini dong. Terus akhirnya kemarin aku tidur, aku tidur pakai bantal leher. Pasti kurung. Iyalah. Beli hal gak penting kok gak beli aku. Kamu mau dibeli. Give me your best price. Kece aku give Kuromi mau. Aku udah banyak Kuromi, tapi kalau misalnya kamu kasih juga gak apa-apa. Aku lagi beli pouch makeup Kuromi tau guys. Ci, wifi rumahku lagi jelek. Gak apa-apa, santai. Kok kalian gak pernah manggil aku Ci lagi sih? Gak sopan. Panggil Ci. Aku lagi happy tau. Kalian jangan merusak mood aku deh. Aku lagi happy. Jess, sebut my name biar my mother bangga. Bebe kakinya 2. Make your mom proud, kids. Jici, aku mau mandi tapi kamu malah eser. Mandi dulu, gak apa-apa. Gak usah mandi ngapain. Ini orang yang kayak gini gak usah ditemenin guys. Masa gak usah mandi ngapain. Kok pendek. Nail art deh, udah lama nge-nail art. Nail art gak ya? Matanya merah mulu. Iya deh yang matanya putih. Aku mandi. Tonjok ya. Ya, hilang. Aja duduk. Ya aku gak pernah showroom di sini tau.
Cimo ya. Brilian, nggak bosen-bosen ngajakin pacaran 10 detik doang. Udah ente. Nice try. Jadi Siza atau Seza? Seza. Seza. Kangen Jess. Kongan kangen gak video call? Siapa tadi tuh? Woi, New Jeans please come to Indonesia. Tunjukin nama asli lo sini. Gak takut. Hai. Apakah OMG, sayang, apakah kamu mau jadi Oshi baruku sayang? Boleh, tapi jangan sayang-sayang ya. Saya so cringe. You know me lah. Dia Jess mata you tumben bagus, dia mata gue bagus terus ya. Nih. Pernah jedotin pala ke tembok gak? Pernah. Stop ngomong sayang. Ngomong sayang ku tonjok. Jessie kalau main game bisa sambil sparing catur gak? Wah aku gak bisa tuh main catur, tapi kalau mesti diajarin boleh juga, ayo. Oh, kalian pengen ditonjok ternyata. Nggak boleh, babe, juga nggak boleh, cringe banget. Cringe, stop. Jesse kemarin waktu konser bilang ngeliat kamu. Hai. Kok nggak nyapa aku sih? Sombong. Padahal kalau sapa aku bakal kayak hai gitu. Mau dengar cerita mimpi aku tentang kamu nggak? Mau? Reaction special performance yang kemarin. Takut. Kan pada nanya ya, kayak kok gak diajak. Yalah, nanti kalau diajak makin takut kalian. Jangan deh. Kalau ketemu boleh peluk gak? Tanya dulu sama abangnya, boleh atau enggak? Masa reaction sekarang udah nggak surprise dong. Tapi tau gak sih mama aku ini, tau mama aku kayak untung kamu gak ikutan ya, serem ya kayak gitu ya. Dimarahin aku padahal aku nggak ikutan. Nggak tau aja. Cewek izin tuh dengan member lain. Ah, lagian siapa suruh nggak gercep. Alasan aja. Tapi masa Cina tema Arabian? Ya kan Marsha juga Cina. Ah, nggak terima alasan kehabisan. Kan kalau pas dibuka mestinya udah langsung saat itu juga beli gitu. Kan kayak gitu nggak bisa kehabisan. Bete. Nggak apa. Nanti kita meet and greet aja. Yang penting kita ketemu dulu, yuk. Belum pernah kan ketemu
Kalau gue ngelirik berarti gue udah iyalah. Tapi gak lama-lama ya guys. Kayak 100 detik lagi. MNJ boleh sampai skripsian gak bro? Terus Jesse ngapain? It's the end of the month and the weekend. I'm spending like a million and a million. Minum susu rasa semangka versi kamu dong. Nggak ah, aneh. Ci denger brainwash. Sekali doang. Tapi aku biasa aja. Males soalnya kalau dengerin nanti bilang poser lagi. Kita mulai sekarang aku gak mau kasih tau aku sukanya apa, nanti bilang poser. Udah, diem aja aku. Bete. Enggak latihan, enggak dong latihan mulu. Cici, kenapa gak jadi talent UMV? Kan gantian ya, sayang. Sayang. Aduh, najis banget. Oh, maafin. Maafin aku ya, maafin aku cringe. Menurut kalian aku cringe gak? Maafin ya. Aku gak ulangin lagi next time. Enggak, aku gak perform kajinan. Sedih. Sedih banget asli. Padahal aku kayak, aku kan sering banget event offer bareng Kak Jun yang belakangan ini ya. Terus kayak, aku jadi deket gitu. Terus aku kemarin kasih Kak Jinan casing HP. Soalnya HP aku yang lama tuh kayak HP-nya Kak Jinan yang sekarang. Jadi aku kasih dia casing 4. Ya masih bagus. Tapi aku sedih, aku deketnya sama Kak Jinan pas Kak Jinan udah menggraduate. Kemarinnya pas latihan buat event kayak sedih banget udah gak ada Kak Jinan. Kayak sepi gitu. Iya, marah. You udah punya case Kuromi belum? Belum, tapi aku kayak gak pengen beli casing lagi deh. Kita lihat saja nanti 2 minggu lagi apakah tetap berprinsip yang sama. Iya, aku seblocking Kak Siska. Kan ya mungkin ya Kak Siska gak perform ya. Tapi kan aku punya 2 blocking di SNM. Satunya lagi tuh blockingnya Z sama Ci Jaslyn. Tapi kan Ci Jaslyn Valkyrie, jadi pasti harus Ci Jaslyn-nya perform. Jadi aku masih bukan siapa-siapanya. Kuromi tuh jadi, makasih ya. Ente, thanks. Temennya Kuromi siapa namanya? Banyak temennya Kuromi, ada My Melody, ada Hello Kitty, ada Pom Pom Purin, ada Cinnamoroll, ada Keropi, ada Gudetama, ada My Little Twin Star. Yang pink siapa namanya? Itu namanya My Melody. Kan gak tahu Kuromi itu apaan. Nih ya. Kasih lihat ya.
Kuromi tuh ini guys. Bisa kan gitu Kuromi. Ini loh. Si kucing setan ini loh. Dia emo gitu jadi aku suka. Terus dia kayak jahat. Terus dia kayak nggak jahat sih. Tapi dia kayak punya ini, punya apa namanya? Punya bulu mata, cuma dia doang satu-satunya karakter Sanrio yang punya bulu mata, yang lainnya nggak punya. Ih, di kucing setan, lihat nih. Tuh ada setan itu di atasnya tuh. Tuh. Kulomi. Iya. Terus dia kayak suka berulah gitu. Terus kayak pada bilang, iya cocok sama Jesse, so kamu suka berulah. Hah, lihat aja, aku udah gak berulah lagi juga. Ya kan? Ini komen lucu banget, sumpah. Berarti puasaan Kuromi diikat dong. Iya, soalnya kan setan ya. Lucu banget Syafri masih mati lampu. Tolong ya pemerintah Jogja, tolong lampunya dinyala-nyalakan ya. Ini ada penonton showroom saya, lampunya masih mati nih rumahnya. Jadi tidak bisa berkegiatan. Yuk puasa gak? Enggak lah, aku kan baik. Aku malaikat. Kuromi punya mak bapak nggak tahu, belum kenalan soalnya. Ci, lu bulan ini masih jadwal Feci? Masih. Hari Senin. Ayo woi. Woi. Tolong. Tolong aku diculik, tolong. Sebutin 5 alasan buat MNG sama you. Coba you nanyanya kan you bacaan 10 detik, bacaan 10 detik. Coba nanya di MNG, lihat diterima atau enggak. Siapa tahu Pak diterima, tapi 10 detik doang kan enggak ada yang tahu. Tapi kata aku worth to try. Aduh. Bobok. Keras banget. Ih, kayak pusing taruh woy HP-nya. Iya, udah deh. Geli. Kayak apaan sih gitu. Oh gini rasanya. Aduh males banget tuh. Males kayak gitu. Males. Salting. Enggak, gak suka sleep call. Ah sleep call buang-buang baterai we. Gak mau. Gak mau, malu. Malu aku. Lanjut tadi lah, kan males banget. Malas. Itu bubur diaduk apa dibuang, disuapin.
kelas. Yaudah aku taruh, tapi aku gak mau bobo. Soalnya itu kayak cringe banget weh. Nih aku beli ini nih, kaca kulomi. Kulomi kayak bisa ngaca. Soalnya tau gak sih kacaku yang warna biru tuh pecah, jadi aku beli kaca yang baru. Ini ada ininya. Terus nih, aku dikasih oleh-oleh sama Christy dari Jepang. Oleh-olehnya adalah eyeshadow. Terima kasih Christy. Semuanya bilang makasih Kitty. Ini tuh kaca cuma buat pakai maskara doang, emang butuhnya kecil doang. Warna ungu dan dia kulomi, kulomi, kulomi. Siapa yang mecahin aku? Gara-gara jatuh. Pas lagi perform di Jungle Land terus dia jatuh. Lucu banget. So, aku punya apa lagi ya? Mari kita lihat. Oh nih, aku punya ini nih, tunggu. Aku punya dua jepitan. Ini sama ini. Gemoc kulomi. Ini muka gak kelihatan. Ini aku pakai botol parfum di sanderinnya, semoga nggak pecah. Bando kelincinya mana? Ada, tapi malu ah. So, aku punya boneka ini, tebak ini dikasih sama siapa? Dikasih sama member. Aku mau beli balmut, tau gak balmut itu apa? Bantal selimut warna ungu terus kulomi. Balmut itu bantal selimut. Ini dari Freya. Aurat apa ya? Aurat aku nggak ngapa-ngapain, woi. Ada resensi yang ganggu. Tapi itu gede kan, terus kayak itu lucu. Jadi balmut woi, bantal selimut bal dan mut. Soalnya itu kan aku liatnya di online shop kan, itu like literally tulisannya balmut. Jadi gitu, liat ini aku udah punya berapa ya? Aku punya satu. Terus aku punya stiker lucu banget. Aku punya stiker kulomi. Kulomi. Kulomi, kulomi, kulomi. Pakai. Kulomi. Nanti pas meet and greet kayaknya aku mau pakai kulomi. Ngaca dulu nih, ngaca. Ngaca. Gak boleh bagi-bagi stiker. Kamu kayak fanbase aja bagi-bagi stiker. Ini lucu banget tau. Kayak aku sebenernya dulu punya banyak banget stiker. Tapi kayak aku bingung gitu mau dipakainya tuh gimana. Ketemu kurang gak? Enggak. Fanbase kamu apa namanya sekarang? Namanya Jess Infinity. Si Nation Nation itu sudah tidak mau mendukung aku guys. Mereka bilang langsung ke aku, kita sampai sini aja ya, kita gak usah lanjut ya. Soalnya udah, kita udah selesai sampai sini aja.
Terus karena aku gengsi, aku gak mau, mohon-mohon, jangan, balik lagi dong, gitu. Jadi, ya udah, kalau itu mau, makasih ya buat hampir 5 tahunnya. Oke, sampai sini aja kita. Ya udah. Woi, aku ngeliat gara-gara baterainya habis ya, bukan karena wifi. Pukul nih. Gara-gara kamu ngatain JC Nation, ah biarin aja mereka emang pantas dikatain, ya enggak? Ya kan? Kalian setuju sama aku kan? Aduh sakit. Aku gak suka tengkurap sakit dadanya. Aku punya banyak lampu kan di kamar ini. Ini kalau dimatiin lampunya. Ini kalau lampunya dimatiin. Tau itu dijadiin thumbnail ya. Jangan bercanda. Nggak baik gitu ya. Terus mati lampu. Enggak ya. Tolong jangan aneh-aneh ya. Ganggu nih botol. Botol. Aku pucet banget kayak tipes. Ya Allah. Kita nyalain lampu aja yuk. Mau gak nyalain lampu aja? Aku nyalain lampu bentar ya. Lampu kita udah nyala. Jesse kan ada orang, iya tahu itu ada Jesse itu lagi perform Waga Mama. Dia juga punya scrunchie warna ungu. Temenin aku beres-beres yuk. Ini aku punya post makeup baru nih, lihat. Tapi aku mau ganti post makeupnya ini, nggak mau repot bawanya. Ini buat yang lain aja ya. Tapi aku beres-beres yuk. Aku punya beberapa makeup baru. Aku punya ini. Ini adalah highlighter. Jering. Ini yang bisa bikin pipi aku bersinar. Terus ini ada eyeshadow yang dari Christie. Ada eyeshadow lagi. Aku ada eyeshadow lagi. Aku ada blush on. Aku punya bulu mata kecil-kecil. Aneh banget ada peniti tiba-tiba. Ih, takut. Enggak lah, biasa aja.
peniti tuh di member JKT udah biasa guys. Kayak kita tuh udah biasa menemukan peniti. Soalnya kita tuh bekerja dan melakukan kegiatan kayak beraktivitas bersama peniti. Jadi jangan kaget ya guys. Everything is normal. Lihat deh, aku kan punya ini, tapi karena dia tuh masih dia kan masih ada, tapi tuh udah gak bisa dikeluarin dari tube-nya lagi. Akhirnya aku gunting aja. Ini buat base makeup. Terus aku gini. Sedih banget, iya maaf ya. So, kayak sayang kalau dibuang itu belum habis. Cuma udah gak bisa dikeluarin lagi. Kalau gak bisa dipencet lagi. Iya. Kok tidak mau rugi? Masih ada itu. Jadi aku punya sunscreen, aku punya primer, aku punya setting spray. Punya cushion. Cakep banget di foto, makasih ya. Apa sih cakep terus, tapi emang biasanya tuh kayak kadang suka disimpen aja gitu, kayak gak mau terlalu pamer. Soalnya kayak kalau misalnya cakep terus nanti orang pada kaget, dan suatu saat kayak bakal cakep banget, jadi kita simpen terus aja gitu. Gak coba pakai sunscreen. Aduh banyak mau kulit you. Aku sih ya, aku sih gak usah mahal-mahal ya. Yang penting cocok. Yaudah deh, aku diem aja deh. Terus tau gak sih, aku kayak punya satu tempat isinya lipstick. Kalian mau lihat gak koleksi lipstick aku? Aku udah banyak tau. Gini lipstiknya banyak kan, kenapa suka pakai lipstik? Dan sekarang tinggal dilipat. Kayak bu bekal. Tadah, ini post makeup aku. Lucu kan? Lucu, lucu. Nasi bungkus. Ini post makeup nasi bungkus aku, guys. Tapi lucu kan ada teddy bear-nya. Anak kecil. Karetnya 2 baratnya pedes, iya. Lucu banget. Nah. Mari kita beresin barang-barang gak penting yang ada di sini. Ini aku juga punya charger, terus aku tempelin Kulomi. Kulomi. Udah, gak ada yang ingin aku pamerin lagi.
kurang edgy. Iya, makanya aku beli Kulomi. Ini kayak sebenarnya ini bukan buat makeup gak sih, sebenarnya ini kayak buat apa ya, yang lain gitu loh. Tapi kayak aku sok ngide. Tapi aku sayang sama ini. Kamu gak boleh gitu, gak boleh ngejudge. Aku sayang. Aku punya dua sisir, udah lihat belum? Ini sama ini. Baby adult. Maaf ya, aku gerabak kerubuk. Terus aku punya dua warna ungu. Aku punya ini buat Kulomi. Ini buat, namanya ini buat, buat bayi. Ini kayak dokter weh. Kayak, halo, ada yang bisa saya bantu? Lucu kan? Lucu banget. So, aku ada hair dryer Xiaomi. Dompet aku juga Kulomi. Nggak boleh lihat isinya. Aku punya tiga. Ya, lihat deh ini. Ini tas yang aku pakai buat ke konser Blackpink kemarin. Aku punya yang ini. Sama yang ini. Udah, aku baru punya tiga warna ungu tas. Mana foto KTP? Rahasia. Terus ini aku di gift ini tau, ini lucu banget tau. Aku di gift kipas portable, terus aku kemarin bawa pas Blackpink. Terus ini kayak berguna banget. Kok nggak, dia nggak. Aku kira gak bakal sakit woy. Maaf ya. Nanti rusak ya. Ini kalau aku ke Dufan aku bakal bawa ini. Terus aku punya ini. Ini aku dikasih juga, aku di gift. Ini masker tau. Tapi ini masker cinnamon roll. Coba kalau Kulomi. Kasih lihat ya cara pakainya ini. Ini. Oh, tapi kan aku idiot. Tapi lucu banget Cina Moro. Tapi aku nggak bisa pakai ini ke publik, nanti aku dikatain. Ini lucu.
Aku dikasih dua, tapi kayak aku bingung pakainya pas kapan. Soalnya kayak aku malu sama pakainya. Kan itu kan gak bakal dipakai, terus itu bekas mulut aku doang. Udah diem diem. Aku punya koleksi anting tau, tapi percuma, aku tindikannya udah hilang. Udah ya, nggak usah ngejudge ya. Aku udah pernah kasih lihat ke kalian ini antingnya, aku udah pernah kasih lihat ya. Anting Sailor Moon. Ini lagi. Enggak, mahal. Nanti aja kapan-kapan. Iya, maaf ya, aku udah pamerin terat berkali-kali, woi. Tapi dia masih, sebenernya masih kayak kelihatan tahu bolongannya. Tuh. Tapi udah nggak bolong, ini udah nggak bisa dimasukin apa-apa. Punya ini Pesta Pora yang Blackpink, aku nggak tahu ini kemana. Oh my god, bisa bisanya tuh yang bakal adalah. Gitu deh guys, baterai aku tinggal 4% guys. Ya mandi, mandi, mandi. Nggak boleh sambil cas, baterai bocor nanti. Udahan ya, nggak apa-apa kan? Kan tadi janjinya nggak lama-lama. Ini baterai bocor, mau tanggung jawab kamu. Tuh, pada mau mandi. Semuanya mandi ya. Aku juga bentar ini mau mandi. Pokoknya yang gak mandi gak usah ditemenin guys. Udah mandi ya. Jangan lupa mandi. Udah. Aku absen ya. Baca podium. Oke, podium nomor 13 ada Kak Wilitan. Thank you. Habis nomor 12 ada Nyam Nyam. Nomor 11 ada KP. Nomor 10 ada Kak Dinda. Nomor 9 ada Kak Mufki. Abis itu nomor 8 Kak Bagas, Jess besok aku ulta. Guys, Kak Bagas besok aku ulta. Happy early birthday ya Kak Bagas. Terus nomor 7 ada Deck Charger. Nomor 6 ada Syafri masih mati lampu, kasian. Terus nomor 5 ada Kak Rafli. Nomor 4 ada Kak Bira. Nomor 3 ada Kak Wahyu Peye. Nomor 2 ada Kak Bimo. Dan nomor 1 ada Kak Dival. Thank you. Dadah. Skip gak asik, ya udah kapan-kapan sih lagi. Udah, akhirnya bisa mandi ya. Dadah. See you at